Jumpa lagi di channel Yayan Herianto. Kali ini di video saya yang ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya streaming. Dengan menggunakan aplikasi OBS. Oh ya, untuk aplikasi OBS kalian bisa download di link yang ada di bagian deskripsi. Juga kalau kalian membutuhkan tutorial bagaimana caranya membuat running text di OBS, kalian bisa klik link yang ada di bagian kanan atas layar kaca Anda atau layar monitor Anda. Oke. Baik, kita langsung saja membuat tutorial bagaimana caranya streaming. Pertama, kita buka aplikasi OBS. Nah, ini sudah saya buka. Ini adalah aplikasi OBS-nya. Langkah keduanya, kita buka akun YouTube kita. YouTube. 2 hours later. Nah, di bagian kanan atas ini ada create, pilih go live. Sambil menunggu, kalian bisa klik tombol subscribe. Oke, ini adalah settingan sebelumnya, jadi saya dismiss saja. Nah, kita create stream yang baru, streaming, contoh streaming ya. Lalu bagian ini adalah bagian deskripsi, kalian bisa ganti. Ini no, it's not made for kids. Create screen. Oh ya, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, supaya saya rajin bikin videonya. Nah, ini muncul informasi tentang streaming kita. Informasi ini jangan sampai di-share ke orang lain ya, karena nanti orang lain bisa menggunakan akun Anda untuk streaming. Nah, di bagian stream key ini saya copy, lalu saya buka OBS saya masuk ke setting, pilih stream service, ini pilih YouTube atau YouTube gaming server primary, YouTube English server. Stream key-nya kita pastikan yang tadi sudah kita copy, apply. Oke. Nah, sekarang kalau kalian lihat di bagian sini, buletan ini warnanya putih dan no data ya. Lalu di bagian kanan atas go live-nya juga masih warna hitam. Kita coba klik start streaming. Sambil menunggu terkoneksi, kalian bisa klik tombol subscribe dan di like videonya, lalu di share ke media sosial kalian. Oke, nah kalau kita lihat, yang tadinya warna putih sekarang sudah menjadi warna hijau buletan ini, dan tulisannya excellent connection, artinya dari OBS sudah terkoneksi ke YouTube kalian. Lalu di bagian kanan atas go live nya sudah berubah menjadi warna biru. Kita tinggal klik saja go live ini. You are live. Nah, sekarang apa yang muncul di OBS maka akan muncul juga di live streaming kalian. Nah, ini sudah siap streaming. Baik. Demikianlah video tentang tutorial cara membuat live streaming dengan menggunakan aplikasi OBS. Buat kalian yang ingin streaming, kalian bisa gunakan aplikasi ini, OBS ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share.